Para siswa, perkalian dua matriks ya. Jika A diketahui, B diketahui, tentukan A kali B, nanti B kali A. A kali B berarti matriks A ini min 3, 1, 2, 0, dikalikan matriks B min 4, 2, 3, min 5. Nah, awas mengalikan itu baris demi baris dari matriks 1 terhadap kolom demi kolom di matriks 2. Definisi ini nggak boleh diubah. Ya. Maka, baris pertama dengan kolom pertama ya. Ini baris pertama dengan kolom pertama. Berarti min 3 kali min 4 plus 1 kali 3. Gitu ya. Sekarang baris pertama dengan kolom kedua. Baris pertama ini dengan kolom kedua. Min 3 kali 2 plus 1 kali min 5. Oke, begitu. Sekarang baris kedua kolom pertama. 2 kali min 4 plus 0 kali 3. Berikut baris kedua kolom kedua. 2 kali 2 plus 0 kali min 5. Nah, begitu. Terus ini 12 plus 3. Gitu ya. Ini min 6 min 5. Ini min 8 plus 0. 4 min 0. Sehingga hasil akhirnya ada 15 min 11 min 8 4. Oke, ini perlu ketelitian. Tidak sulit, tapi hanya perlu teliti saja.